Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Purwani SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 6 Kota Blitar. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur Alhamdulillah karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan kemerdekaan. Kita merdeka, kita bisa sebagai manusia seutuhnya. Semua itu tidak lepas dari perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Blitar, kutha cilik kang kawentar. Di kota kecil inilah bermula perjuangan PETA. Perjuangan ini adalah menginspirasi perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah. Marilah kita saksikan video fragmen sejarah perlawanan PETA di kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 Februari 1945, inilah pertama kalinya sangsaka merah putih dikibarkan di tanah Blitar. Sudanco Supriyadi bersama pasukannya mengukir sejarah di kota Blitar. Mereka mengobarkan semangat perjuangan untuk merdeka. Walaupun Supriyadi tergabung dalam pasukan bentukan Jepang, tetapi hati nurani, jiwa, dan raganya milik Ibu Pertiwi. Sebagai putra bangsa, Supriyadi bersama teman-temannya sudah muak. Jepang bertindak semena-mena, memaksa, merampas, menindas harga diri, kehormatan, dan kemerdekaan rakyat Blitar. Perlakuan Jepang kian waktu kian brutal, dan kaum pribumi menjadi tumbal. Maka cukup, ini waktunya melawan. Kita harus merdeka di tanah kita sendiri. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Rencana pemberontakan Supriyadi diketahui oleh Jepang. Sebagian pasukan Supriyadi gugur di medan perang. Sebagian lagi berhasil ditangkap oleh Jepang dengan berbagai tipu muslihatnya. Dan Supriyadi masih menjadi misteri sampai detik ini. Pemberontakan Supriyadi melawan Jepang menjadi titik awal perjuangan rakyat Indonesia. Supriyadi telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perjuangan Indonesia di mata dunia. I'm gone.